Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Mas Bro dan Mbak Sis. Hari ini saya berada di Candi Sambisari yang terletak di Desa Sambisari, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Jarak dari Jogja cuma 12 km arah ke timur. Candi ini diperkirakan mulai dibangun abad ke-9 sekitar tahun 812 sampai 838 oleh seorang raja yang bernama Raja Rakai Garung. Candi ini ditemukan pada tahun 1966, tepatnya bulan Juli, oleh seorang petani saat sedang mencangkul. Candi ini terpendam hingga kedalaman 6,5 meter di atas permukaan tanah, yang merupakan endapan lahar vulkanik Gunung Merapi. Oh, 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 oh,
Terima kasih Mas Bro dan Mbak Sis sudah menonton video ini. Nantikan di video berikutnya.